Sementara itu, perjalanan bergu campuran profesional negara Chan Pen Sun, Goh Liu Ying di kejohanan ini berakhir seawal pusingan pertama selepas tewas mudah kepada pasangan Jerman Jones Rolfi Jensen, Linda Effler 21-13, 21-19. Mereka akur dengan kesilapan sendiri yang dilakukan di atas gelanggang. First game kita belum dapat feeling lagi. And then ada sikit macam keliru. And then second game kita masa nak catch up, tapi saya boleh cakap sendiri yang sendiri punya benda buat tak cukup bagus lah, which mean macam shuttle punya quality semua, returning semua tak cukup bagus. Then jadilah orang pun sangat fokus dengan this game kita nak menentang balik, tapi tak jadilah. Sebab as a doing say pun sini memang shuttle pun compare dengan Europe pun different, so itu tiga pun tukar balik, so kita akan buat analyse way coach lah. Bagaimanapun, pemenang pingat perak Sukan Olimpik Rio de Janeiro 2016 itu mahu memperbaiki aspek taktikal sebelum menyertai saingan kedua di kejohanan terbuka Indonesia minggu depan.